sarta anu ngalanggan PDAM Tirta Rahadja Bohti Kota Cimahi Bohti Kabupaten Bandung Barat kapaksa kudu ngangkutan cai bersih langsung tina instalasi pengolahanana. Pangnakitu kiwari pihak PDAM temampu ngadistribusikeun cai ngaliwatan pipa kawasasari. Tapi warga kapaksa ngangkutan cai pikeun nyumponan kabutuh cai bersih sapopoe. Nya kawas kitu kagiatan warga Kota Cimahi jeung Kabupaten Bandung Barat nalika ngarala cai pikeun nyumponan kabutuh sapopoe. Krisis cai bersih di Kota Cimahi jeung Kabupaten Bandung Barat karandapan balukar stok cai baku ti Situ Lembang mimit tingurangan. Kiwari pihak PDAM teu mampu ngadistribusikeun cai ngaliwatan pipa ka paimahan pelanggan. Kukituna warga nutelian tinu ngalanggan PDAM Tirta Rahadja teu bisa nampa pasokan cai sakumaha ilaharna. Sawatara warga nembrakeun leuwih ti 2 bulan dirina kapaksa ngala cai bersih langsung ka kantor PDAM Tirta Rahadja. Itu cara itunya mandi. Mandi biasanya kita kan mandi di bak kalau gede kan. Sementara kita diatur pakai ember aja, paling setengah ember. Dari galonnya itu untuk 3 orang. Satu galon. Untuk 3 orang untuk mandi itu. Untuk menghemat. Sehari berapa kali ngambil? Oh ya, semaunya. Semaunya. Sekuatnya. Cukup berapa hari kalau ngambil segini? Oh, saya tiap hari. Ini untuk pengambilannya diatur jamnya nggak, Mas? Nggak, bebas. Bebas itu tidak terbatas. Ini berapa jam, Mbak, sehari ini? Sehari ya 24 jam aja. Artinya dari PDAM ada yang piket di sini? Yang PDAM ada selalu standby. Standby untuk mengawas. Gejedna distribusi cai pikeun warga nu ngalanggan, karandapan balukar stok cai ti Walungan Cijanggeul jeung Situ Lembang nyerorot. Kukituna PDAM henteu mampu ngamalirkeun cai ka imah warga. Algi Muhammad Gifari, Bandung TV.